Pelaksanaan penilaian akhir semester atau PAT di SD Negeri Tirto 3 berjalan dengan lancar. Seluruh siswa-siswi kelas 1 hingga 5 mengikuti ulangan tersebut secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Melihat antusias anak-anak selama mengikuti PAT, pihak sekolah berharap agar anak-anak tetap semangat belajar meskipun hanya dengan melalui PJJ. Meski demikian, pihak sekolah juga berharap kegiatan tatap muka di sekolah bisa kembali berjalan seperti dahulu sehingga bisa lebih maksimal. Adapun hasil nilai PAT ini, pihak sekolah juga berharap bisa mencapai nilai KKM yang ditentukan pada masing-masing mapel meskipun tidak pernah belajar di sekolah. Pak, selama satu tahun genep pandemi ini, Pak, sampai PAT pun seperti ini kan pembelajaran juga kurang maksimal. Ini harapan Bapak sendiri gimana, Pak? Harapan saya, walaupun ini pembelajaran saat pandemi, tetap belajar dengan baik, lancar, walaupun dengan melalui PJJ ya, PJJ dengan PDR, belajar dari rumah. Harapannya seperti itu. Dan mudah-mudahan untuk pandemi COVID-19 segera berakhir ya, sehingga anak-anak bisa berjalan, belajar dengan tatap muka, dengan teman-teman, dengan guru, sehingga pembelajaran ini dapat berjalan baik, lancar, dan ada masalah. Khusus untuk yang PAT, Pak, ada nggak, Pak, target nilai, Pak? Untuk yang PAT target sesuai dengan KKM. KKM ya? Ya, sesuai KKM yang sudah di... Tapi ada nggak harapan bisa melebihi gitu, perolehannya gitu? Ya, harapannya hasil dari PAT ini sesuai dengan KKM ya. Tapi itu istilahnya teknis kita aja lah ya, karena semuanya sulit untuk dilaksanakan kaitannya dengan pandemi ini, karena tidak ada kesulitan untuk tatap muka karena ada pembatasan protokol kesehatan. Anggiat Lazuardi, Batik TV melaporkan.